Oke, sahabat Kopi Manis 76. Ini saya berada di ujungnya kota Cirebon ya. Tepatnya di jalurnya SMP Negeri 17 Kota Cirebon. Yang akan saya kunjungi kali ini adalah rumah makan yang terbarunya. Ini udah perbatasan ya antara Kota Cirebon dan Kabupaten. Nah, ini dikenalnya Jalan Grenjeng ya. Grenjeng yang menuju arah makam Syekh Bayanilah. Yang menarik bagi saya di sini ada rumah makan yang cukup mewah, yang cukup megah, banyak gazebonya, yang akan segera launching ya. Itu rumah makannya, nanti kita akan lihat rumah makannya. Persis pinggir jalan sekali ya. Nah, ini perkebunan cabai dan di hadapan kita itu rumah makannya ya, rumah makannya. Nah, ini kanan kirinya ini pesawahan dan perkebunan. Ini rumah makannya ya. Suasananya ini namanya rumah makan De Familia. Familia ya. Gambarnya itu kelinci ya. Ini akan segera launching nih di wilayah Kabupaten Cirebon. Ada kolam-kolamnya juga ya, luas gazebonya juga di sini. Nah, ini jalan yang akan menuju Syekh Bayanilah ya, makam keramat Syekh Bayanilah. Baik, sahabat Kopi Manis 76, itulah yang dapat saya sampaikan ya mengenai informasi tentang rumah makan terbaru yang akan segera launching meramaikan suasana di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Kecamatan Talun ya. Sahabat Kopi Manis 76, itulah yang tadi dapat saya sampaikan ya mengenai rumah makan yang terbaru ya, De Familia ya, yang akan segera launching di wilayah Sampiran, pedalaman antara perbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel Kopi Manis 76. Tetap mengudara.